Halo semuanya, balik lagi di Android Let's Play. Dan kali ini saya main game Great Island. Game ini sudah tersedia di Play Store ya. Ini kayak anim gitu orangnya. Dan di sini ada servernya, jelas ini game online. Gua langsung mau masuk ke server Killua ini. Killua ini kayak di Hunter x Hunter ya guys ya. Oke, langsung kita start gamenya. Oke, di sini ada kayak cutscene, makanya gua skip. Dan di sini ada karakter, dua karakter ini guys. Wow, gila banget bosku. Oke, di sini ada cewek sama cowok ya. Oke. Cewek sama cowok guys. Ini ceweknya dong ya. Buat grafiknya wow banget, ini kayak anim tapi kayak Cina gitu. Wah, itunya waduh gede banget anjay. Oke, tapi pilih cowok aja, namanya Ricaru ya guys ya. Ricaru seperti biasa atau enggak ya Android APK Play, Android Let's Play sama aja Ricarunya juga. Oke, langsung saja. Ini ada Hunter x Hunter itu. Ada. Oke, di sini ada. Oh, mantep gila enggak tuh? Udah dari segi grafik bagus ya. Game zaman sekarang bagus lah. Ini ada fight gitu. Pum pum. Mantep gila enggak tuh? Kita bisa skip sebenarnya sih. Langsung oh, ini karakter saya, guys. Langsung ulti. Nah. Mantep enggak tuh? Wow, langsung mati dia guys. Oke, okay. You're so strong, thanks for saving me. I'm gone fresh, as bodo amat. You're gone, Ging Son, Ging Seng, bodo amat guys ya. Wow, you're awesome. Oke, okay. Gila guys, buat grafiknya mantap ini. Kita bisa skip aja guys. Nice, buat tempatnya ijo-ijo gitu ya. Asik ya. Mantap, wah so asik banget lu bang iya. Bukan so asik, namanya juga review game biar gamenya laku dong ya kan. Oke, di sana oke, ini kayak buka kartu ya. Oke, dan ini ada, oh kita dapat si ya pasti jelek. Oke, dapat ini. Oke, kita bisa nambah orangnya dan yep, kita keluar langsung kita bisa menuju ke dungeon. Ah, ini kayak ah oke, fight ho. Oke. Oke, lambat banget serangannya. Ini size-nya juga kecil dan ini game ringan. Jadi yang punya game apa namanya? RAM 1 GB bisa lah main. Wow, kalian punya HP RAM 1 GB bisa main game ini dengan enak ya, guys ya. Mantap jiwa. Oke, langsung aja kita ke stage nomor 3. Lawannya ini kayak game-game ini dari karakter-karakter anime ya. Wah, berkumpul semua ini, guys. Waduh, karakternya berkumpul semua ini. Ini dari Hunter x Hunter, bos. Jurus. Boom, Kamehameha, bro. Kalau ini saya nggak tahu ya, ini karakter apa ini ya. Oke, ini ada karakter lagi, satu lagi, guys. Waduh, heal. Yang karakter saya nggak tahu saya, karakter apa itu. Memang dari karakter gamenya dibikin atau gimana, ini berkumpul jadi satu ini. Dan kita bisa menuju ke stage 4, cuman yap, kita bisa nambah. Oh, yang ini orang tua jelek banget, ini bisa di upgrade guys. Oke, kita lawan si ceweknya. Unlock level 35, 40, 45 ini. Wow, unlock jurus saja levelnya harus tinggi banget guys. Waduh, jurus itu. Wah, bakar dia juga bisa bakar dong. Ah, damage-nya cuma dikit banget pak de. Thunder Judgment. Oke, wow, gila. Langsung mati semua ini orang. GGWP Super Saiyan dong. Ada Hunter x Hunter, ada apa juga. Ini jujur ya, grafik game Android sekarang udah bagus-bagus, cuman jeleknya tuh hampir mirip-mirip gitu doang sih. Nah, ini bisa kalah ini saya nih. Pasti nanti ada yang dateng lah. Nah, ini kan dateng kan temennya. Langsung bisa chain, bisa jurus guys. Semua anime pada berkumpul di sini, guys. Gila ini. Kuat ya ternyata ya. Mukanya jelek tapi kuat, damage-nya gila pak deh. Langsung mati semua. Lemes semua guys.
Gila gak tuh gamenya, mantep jiwa. Oke. Wah ini Hunter x Hunter sudah tersedia di Play Store ya. Jadi kalian itu yang mau download langsung aja bisa. Developernya sih nggak terkenal ya, developernya nggak terkenal sama sekali. Jadi saya juga nggak tahu ini. Pokoknya yang penting saya cuma share gamenya, ya kan? Kalau misalnya ada yang pihak-pihak yang nggak pengen di copy karakternya atau ini punya berlisensi, jadi kalian itu jangan apa namanya guys, jangan suuzon ya. Oke, mungkin ini berlisensi gamenya, makanya ya. Oke, mantep. Mantep, mantep, mantep guys, guys. Oke, skip. Oke, itu lawannya apa? Kayak Digimon. Gila kena semua. Ah, ini terlalu kuat ini. Cowok ini, Satos ini. Wah, parah ini guys, B-dance. Oke, bidan ya, bidan itu. Bidan itu yang di Naruto itu ya. Waduh. Oke, buat jurusnya ini mantep sekali guys. Cuman tempatnya kok sama A terus ya. Nanti pasti beda ya. Kalau beda map ini. Oke, kita dapat. Bisa start up loh. Oh, bisa di start up guys. Wow, tempatnya beda nih. Loh, ini musuhnya kok, musuhnya ah karakter saya itu. Bentar lagi teman saya datang nih. Atau dia mau ngulti nanti. Wah, teman saya. Wih, siapa ini guys, guys? Enggak kenal semua saya. Tapi ini dari anim-anim semua ini. Wow, berkumpul semua ya. Wow, gila ini chain. Wow, jurus-jurusnya mantep-mantep asli. Serius, animnya bagus ini. Waduh, waduh, mantep gila nggak tuh. Banyak ya kombo-kombonya tuh banyak ini. Nggak pelit dia gamenya. Bagus nih menurut saya, recommended juga nih. Kalian suka anime atau wibu-wibu? Siapa yang di sini para wibu guys? Para wibu bisa main gamenya. Ini udah stack 2 nih challenge. Oke. Okay. Itu belakang itu, belakang yang tadi ya musuhnya. Kok jadi musuh sekarang? Tadi jadi temen. Bisa nyembur guys. Be dance. Damage-nya satu lagi nih listriknya. Gua enggak terlalu suka ini sama ini nih. Listrik jurusnya cuman ternyata kena semua guys sekarang. Wow. Mantap juga ternyata guys, guys. Oke, okay, victory. Dan kita bisa maju ke sini guys, challenge. Oke. Okay. Wow, mantap dong. Gila enggak tuh game-nya guys, guys. Wow. Be dance. Woohoo. Waduh, mantep bos. Mantep ini. Saya nemu ini. Asik ya, nemu-nemu gak sengaja ini game. Sengaja sih. Yang gak sengaja, antara sengaja dan gak sengaja sebenarnya. Kita lawan bos ini kok gede banget tapi mukanya jelek anjay. Itu kayak laki lagi ya kan. Oke, kita pakai. Waduh, soalnya kita masih level kecil ya, jadi belum ada jurusnya. Aduh, kambing. Whoops, bidens. Kok cuma, ini kena semua nih. Listriknya sakit bosku semuanya. Menang dong. Bisa lihat sendiri grafiknya bagus. Ini ringan juga gamenya ya. Nggak tahu, tapi karena saya ini pakai Snapdragon 835 jadi kayaknya
banyak game jadi ringan. Oh ini apa nih? Oh ini bisa, ih apa dong, ini mode apa dong? Ih apa ini dong, ada modenya banyak ya, ada mode-modenya guys, guys. Oke. Oh level up, nggak tahu saya tiba-tiba nambah level up guys. Bisa enhance langsung. Senjatanya langsung, wow langsung kuat banget dong pun. Beda senjata, beda anu ya, pedang ya. Wah keren guys, asli keren ini. Bintang 2 ini bisa di equip ini. Wah kan mantep dong, enhance 5 times. Dan ini juga bisa di equip nih. Wah mantep dong. Gila bosku, bosku. Ini apa nih? Obtain. Oke, kita bisa obtain di sini ya. Kita bisa dapetin apa? Armor sepertinya di sini, guys. Dapat armor kan? Tapi ada waktunya kayaknya nih. Wah, mantep dong. Apalagi nambah level loh, karakter kita atau apa itu yang nambah level, guys? Oh, habis. Habis ini. Energi potion, jadi harus butuh energi potion guys ya. Tapi lumayan lah tadi dapet ini ya. Nah bisa di enhance juga tuh. Mantep gak tuh guys. Bisa di, dapet dong. Ini pasti jauh lebih kuat ya. Oke. Apa ini? Oh, apa ini guys? Dapet ya. Dapet karakter dong. Nah ini bisa combo nih guys. Quick upgrade. Oke. Nice bosku. Mantep jiwa. Oke guys. Gila mantep ya. Oke di sini bisa nih. Wis. Gila mantep ini. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe channel Android Let's Play. Kalau kalian suka sama gamenya langsung aja di download. Kalau kalian itu yang gak terlalu suka sama gamenya ya bisa nggak di-download ya, cuman menurut gua sih lumayan recommended gamenya, dan thanks for watching.